Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa peranti terbaru sempena MWC Shanghai 2019. Vivo minggu ini memperlihatkan teknologi 5G untuk peranti Vivo EQ 5G dan Vivo AR Glass. Vivo EQ 5G merupakan peranti mercu permua 5G yang dijana dengan Snapdragon 855 selain turut menggunakan modem Snapdragon X50 secara berasingan. Peranti ini dijangka akan mula terjual bermula suku ketiga tahun 2019. Manakala, Vivo AR Glass pula adalah kacamata realiti terimbuh yang memfokuskan kepada sokongan permua dan mod pejabat. Ia bertindak sebagai konsol sewaktu bermain permua dan berubah menjadi papan kekunci AR apabila mod pejabat diaktifkan. Selain itu, Vivo turut hadir dengan inovasi 5G Cloud Game, 5G Screen Mirroring dan juga 5G Easy Share. Buat masa ini, tarikh pelancaran untuk kedua-dua peranti ini masih belum diumumkan. Di acara tersebut juga, Oppo memperkenalkan teknologi komunikasi terbaru mereka iaitu Mesh Talk. Ia memperkenalkan komunikasi antara peranti pada jarak dekat sehingga 3 km. Bukan itu sahaja, teknologi ini tidak bergantung pada rangkaian selular, Wi-Fi atau Bluetooth untuk kekal berhubung. Namun, tiada butiran lanjut mengenai tarikh pasaran teknologi ini kepada umum. Mengenai Oppo lagi, jenama ini turut memperkenalkan teknologi kamera di bawah skrin atau underscreen camera USC. Kamera ini dimina dengan binaan khas yang membolehkan cahaya memasuki kamera selain hadir dengan sokongan AI bagi mengurangkan kesan kabus, sinaran atau gangguan warna. Teknologi ini dijangka akan diperkenalkan pada peranti keluaran mereka kelak. Pada minggu ini juga, Huawei turut melancarkan beberapa peranti terbaru untuk pasaran China. Antara model yang dilancarkan termasuklah Huawei Nova 5 Pro, Huawei Nova 5 dan Huawei Nova 5i. Ketiga-tiga peranti ini hadir dengan rekaan skrin 6.39 inci dan bateri berkapasiti 3500 mAh. Huawei Nova 5 Pro dijana dengan chip Kirin 980, manakala Nova 5 pula hadir dengan janaan chip Kirin 810. Melengkapkan peranti ini adalah kamera utama gabungan 48MP, 16MP, 2MP dan 2MP serta kamera swafoto sebesar 32MP. Sementara itu, Huawei Nova 5i pula tampil dengan spesifikasi lebih rendah iaitu dijana dengan chip Kirin 710, kamera utama gabungan 24MP, 8MP, 2MP dan 2MP, kamera swafoto 24MP serta bateri berkapasiti 4000 mAh. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan masih belum diketahui. Mengenai Huawei lagi, Huawei MediaPad M6 turut dilancarkan dengan pilihan saiz 8.4 inci dan 10.8 inci. Ia menyertakan janaan chip Kirin 980, memori 4GB RAM serta pilihan storan 64GB dan 128GB. Melengkapkan peranti ini adalah kamera utama 13MP, kamera hadapan 8MP selain hadir dengan 4 pembesar suara yang dioptimasikan bersama Harman Kardon. Namun, tarikh jualan untuk pasaran Malaysia masih belum diketahui. Dell minggu ini hadir dengan beberapa komputer riba terbaru di bawah siri Latitude. Sebanyak 3 siri menerima kemas kini iaitu Latitude 7000 Series, 5000 Series dan 3000 Series. Menjadi fokus waktu pelancaran adalah model Latitude 7400 2 dalam 1. Model ini membawakan paparan skrin 14 inci, pilihan memori 32GB RAM dan storan sehingga 2TB. Selain itu, ia turut menampilkan teknologi Intel Contact Sensing serta menawarkan sokongan bateri sehingga lebih 20 jam. Bagi yang berminat, harga jualan komputer riba untuk siri Latitude adalah bermula RM5,402. Pada minggu ini juga, siri Lenovo ThinkBook 13S secara rasmi hadir untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan dua pilihan model iaitu ThinkBook 13S dengan Intel Core i7 dan ThinkBook 13S dengan Intel Core i5. Kedua-dua variasi ini dilengkapi dengan paparan skrin bersaiz 13.3 inci FHD, memori DDR4 8GB sehingga 16GB dan storan SSD PCIe sebesar 256GB dan 512GB. Model ThinkBook 13S i7 membawakan pilihan kad grafik AMD Radeon 540X untuk tujuan mengedit video. Untuk jualan, Lenovo ThinkBook 13S dan CPU Intel Core i5 boleh didapati pada harga RM4,369, manakala dengan model CPU Intel Core i7 dijual pada harga RM5,459. Bercakap mengenai Lenovo, ia turut menawarkan Lenovo Idea Center AIO A340 untuk pasaran Malaysia. Ia hadir dengan dua pilihan skrin sebesar 21.5 inci atau 23.8 inci dengan sokongan sesentuh,
Pilihan chip Intel Core i5 generasi ke-9, memori sehingga 8GB RAM DDR4, storan 128GB M.2 PCIe SSD dan storan 1TB HDD. Bagi yang berminat, peranti ini dijual pada harga bermula RM1,999 untuk sebuah. Tidak ketinggalan, Acer pada minggu ini telah hadir dengan kemas kini terbaru mereka untuk Acer Predator Helios 300. Ia dilengkapi dengan paparan skrin hampir dibingkai bersaiz 15.6 inci FHD, pilihan CPU Intel Core i5 dan i7, memori DDR4 sehingga 16GB dan storan SSD PCIe NVMe 256GB. Untuk pasaran tempatan, peranti ini mula dijual pada harga bermula RM5,399. Selain itu, Acer Predator X35 turut dilancarkan untuk pasaran tempatan minggu ini. Ia membawakan paparan skrin ultra lebar 35 inci pada kadar segar semula sehingga 200Hz. Menurut Acer, ia dijangka hadir sekitar awal bulan Ogos dan akan mula dijual pada harga RM9,399. Novus minggu ini memperkenalkan peranti yang menggabungkan telefon pintar, jam tangan pintar dan pembesar suara pintar. Untuk Novus Core, ia membawakan skrin bersaiz 1.41 inci, dijana dengan chip 1.28 GHz 4 teras, memori 4GB RAM, kamera 2MP, serta 680mAh untuk jam tangan, 1400mAh untuk telefon pintar dan 4400mAh untuk speaker. Namun, tiada butiran lanjut mengenai pelancaran peranti ini untuk pasaran tempatan. Dalam arena aplikasi dan perisian, perkhidmatan penstriman video movie telah mula ditawarkan untuk pelanggan tempatan minggu ini. Ia membawakan sebuah filem baru setiap hari yang mana ia boleh diakses selama 30 hari sebelum ia dipadam. Bagi yang berminat, ia boleh mula dilanggan pada harga RM15 sebulan atau RM5 seminggu. WeChat Pay minggu ini memperkenalkan ciri smart order untuk membuat pesanan di restoran. Ciri ini membenarkan pengguna untuk memesan dan membuat pembayaran makanan. Buat masa ini, ia telah ditawarkan di semua rangkaian restoran Side Bistro dan dijangka akan ditawarkan di restoran lain dalam masa terdekat. Seterusnya, YouTube minggu ini telah memperkenalkan fungsi terbaru iaitu Dual Recommend Channel kepada pengguna. Fungsi ini hadir bagi memudahkan pengguna untuk memilih video yang tidak disarankan. Dengan ini, YouTube tidak lagi akan memanfaatkan video tersebut di halaman pengguna tersebut. Buat masa ini, fungsi ini hanya diperkenalkan pada aplikasi iOS sahaja. WhatsApp telah mula menguji fungsi perkongsian WhatsApp status terus ke Facebook Stories. Menerusi fungsi ini, pengguna boleh berkongsi video atau status yang dirakam terus di dua platform tersebut. Namun, fungsi ini masih di peringkat beta dan dijangka akan diperkenalkan kepada umum kelak. Beralih kepada arena teknologi tempatan, UEM Sunrise minggu ini melancarkan aplikasi UEM Sunrise Hub bagi menguruskan pemilikan hartanah. Menerusi aplikasi ini, pengguna boleh memantau senarai bil, menjadualkan pemilikan kunci dan melaporkan sebarang kerosakan dalam hartanah. Pengguna turut boleh mengakses pelbagai aktiviti lain termasuk pelancaran projek atau promosi pada masa kelak. Akhir sekali, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, kini menyediakan bekalan perkhidmatan internet daripada syarikat Telekom Malaysia, Celcom dan Maxis Broadband kepada semua sekolah bermula 1 Julai ini. Bukan itu sahaja, sekolah-sekolah turut akan menggunakan perkhidmatan Google Classroom bagi menggantikan Frog VLE untuk pembelajaran di dalam kelas. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafia untuk Amat.